Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Welcome to my channel, guys. Oke, malam ini kita menuju Gunung Andong. Via Pendem. Kebetulan sama soulmate lagi nih, Cak Ferry. Oke, gas pokoknya. Gas terus ya. Sip. Oke. Ini member baru kita sudah. Moment error ini. Ini sebenarnya udah member lama nih, guys. Cuman dia kemarin kemana sih yuk? Oh, ke itu ya? Jakarta. Cilacap ya? Ada tugas Cilacap lagi Jakarta. Namanya Mas Wayu, tapi nama aliasnya Mak Laring. Ini Mas Angga. Oke. Kira-kira pendakian pirang jam yuk? 2 jam lah. Sumbarnya. Kita 2 jam ya, istirahat sekali dua kali. Oke. Udah pemanasan kan awalmu? Ya, pemanasan tadi siang. Oke. Sip. Baik, guys. Kita perjalanan dari Salatiga ya. Jadi menuju base camp Pendem ini kita lewat Kopeng. Kalau lihat di Google sih pendakian itu ke Gunung Andong sekitar 2-3 jam. Tadi si Mas Wahyu PD 2 jam, tapi kita lihat nanti apakah nafasnya masih nafas anak muda atau nafas pendaki tua. Oke, guys, nanti kita ketemu lagi di base camp. Oke, guys, kita udah sampai base camp. Nah, ini dia Mr. Mak Laring dengan tas barunya. Iya, yuk. Jadi beliau ini prepare sekali orangnya. Jadi dari atas outfitnya, topinya Eger. Ya kan, sepatu baru lo, bro. Anyar tuh sepatumu yuk. Baru dong. Baru. Setiap gunung kita naik mesti baru-baru semua. Tas baru, ya kan. Tongkat baru. Tapi Senin disuruh ke Cilacap. Gak beres ini. Salah satu teman kita yang mungkin ada yang sentimental. Jadi sengaja saya dikirim ke sana biar nggak ikut naik gunung lagi. Iya. Gimana, Mas Fer? Sip. Ya. Ternyata dingin ya. Salah kostum kita. Saya bawa jaket. Kostum kayak gini nih. Saya bawa jaket Converse. Oke, guys, kita baru aja kelarin administrasi. Tadi kira tiketnya? Rp20.000 per orang. Per orang. Parkir? Parkir Rp20.000 mobil.
20.000. Wah, ini nih yang paling oke nih outfitnya nih. Eggman, Eggman. Atas topi, tas, ya. Sampai bawah. Sampai bawah Egger semua. Dilihat. Kita lihat nanti. Sesuai ekspektasi. Oke, guys, kita langsung aja daki. Sampai ketemu nanti di base camp apa? Pos 1 ya. Oke. Oke, guys, kita udah sampai pos 1. Dari gerbang tadi ke pos 1 sekitar 20 menit ya, guys. Ini Mas Ferry, si tangguh bener nih, nggak ada capek-capeknya. Ini ngikutin dua orang ini, ampun. Kalau yang paling gaya ini saya ngimbangi. Saya ngimbangi beliau. Pendaki tua itu. Ini pendaki nafas tua ini. Legend. Legend ini. Kita ngimbangi. Bukan sombong tapi. Oke, guys. Kita mungkin istirahat dulu sekitar 5-10 menit, nanti kita ketemu lagi di pos 2. Oke, guys, kita udah di pos 2. Nah, ini Mas Ferry. Siap. Siap. Lanjut, dikit lagi puncak, Mas. Semangat. Puncak. Nah, iki prima dona nih. It's. Pendaki tua. Tidak usah kata-kata. Orang-orang pesan-pesan, karo Indro. Apa? Kita udah nyampe di pos 2 iki, Dut. Kaono turu-turu, kita ngejar samet. Ngejar turu. Oke, guys. Ini pos 2, pos terakhir ya. Jadi satu segmen lagi kita sampai puncak Alap-Alap dan rencana ngecamp di sana. Oke, guys, sampai ketemu di puncak. Oke, guys,
akhirnya kita udah sampai puncak Andong di sekitar 1692 mdpl di puncak Alap-Alap. Dan ini teman-teman, kita mau buka tenda di sini ya. Alhamdulillah malam ini puncak langitnya dalam keadaan cerah. Bahkan sekarang sekitar jam 11 malam. Di sisi timur terlihat gunung Merapi sama Merbabu. Terus sisi utara ada Gunung Telomoyo ya. Sorry di kamera enggak kelihatan. Nah, di sebelah barat ada Gunung Sindoro Sumbing. Itu sedikit kelihatan perahu ya. Jadi dari puncak Andong ini kita bisa melihat ada 1 2 3 4 5 6 gunung guys. Dan ini view-nya keren banget. Kota Semarang bisa kelihatan. Kota Salatiga udah kelihatan juga, Kopeng di sini kelihatan, Magelang juga kelihatan dari sini. Ini kawan-kawan, Smeri. Oke, alhamdulillah. Oke, mantap. Bangun tenda ya. Nah, ini Mas Wahyu. Gimana? Oke ya. Nah, ini ada Mas Angga nih, kita lagi prepare. Oke guys, kita prepare tenda dulu ya. Nanti tenda udah jadi, kita rencana mau bikin kopi sama nyeduh direbus. Oke guys, ini kita tenda udah jadi ya. Nih Mas Ferry tuh ngelek HP. Akhirnya bisa mendirikan tenda di atas dengan kondisi angin yang kencang. Kita udah nggak ngap lagi. Saatnya kita makan, istirahat. Besok kita bangun pagi lihat pas di depan kita opo. Merbabu ya. Merbabu. Besok sunrise yo. Sunrise. Sunrise keluar dari sana pak. Oke. Tunggu nggak? Guys, kita lagi ini dulu ya. Masak pop mie sama kopi, dan rencana habis itu kita istirahat dan besok kita langsung depan tenda ngeliat sunrise. Dan kebetulan puncak Andong sepi, kita berangkat hari Jumat ya, dan di puncak Alap-Alap nih kita sendirian aja. Oke guys, sampai ketemu besok ya guys. Oke guys, selamat pagi guys. Kita baru bangun ini. Sekarang menunjukkan pukul sebentar, jam 5 pagi. Dan kebetulan cuaca saat ini sedang cerah banget ya. Kita beruntung banget. Jadi langsung aja kita menikmati sunrise dari puncak Alap-Alap Gunung Andong 1692 mdpl.
guys, ini kita lagi sarapan mendoan sama pisang goreng. Sekarang bikin kopi juga. Nah, iki konco-konco kita, Mas Wahyu, Mas Ferry. Iya, lanjut yes. Bikin teh. Kita sarapan dulu. Gimana? Sarapannya ini mendoan. Ini yang kedua, ini yang kedua kali ya ke Andong ya sampean ya. Iya, kedua kali. Nah. Tulan tas bagus, tapi kehujanan jadi nggak berdebu. Hmm. Enak. Piyu, kesan dan pesannya lewat pendem. Mantep. Kalau untuk pemula itu lewat andem. Mantap, pendem ya. Pandem. Nek suan, nek sawit, sawit biasa sawit. Sawit kalau buat pemula, pas remuk. Suloyo. Suloyo. Ya deh guys. Kan kita ada kuncian. Iya. Kita tarik. Iku ora apa? Aduh. Jadi tak tarik. Kalau biasa sih biasa. Kena ini. Jangan lagi harus. Akhirnya aku nggak over kue yang tak lepok nung ini. Bajak madem. Thank you.
guys, kita habis menikmati sunrise dan di puncak Alap-Alap ini kita bisa melihat berapa gunung? 8 gunung ya? 8 gunung. Di ketinggian 1692 mdpl. Di 8 gunung itu dari sisi barat ada Gunung Sindoro, Sumbing, Prau. Terus di sisi utara gue. Ya. Sisi kanan. Ya, sisi utara ada Ungaran. Selatan. Kan sana, Pak. Oh iya, Dik. Ada Ungaran utara. Dan Telomoyo. Di sisi timur ada Merapi, Merbabu, dan Gunung Lawu. Oke, guys, sekian dulu. Terima kasih. Jangan lupa like and subscribe. Suwe temen toh. Hah? Bau tipe-tipe jauh. Minum bukan yang gini orang-orang.